saya sih menyediakan kedua telinga saya. Saya gak butuh teman. Apa Jeffrey kan? Bapak lagi butuh teman untuk cerita. Bapak gak perlu anggap saya teman apa? Tapi saya bersedia menemani Bapak untuk duduk di sini sampai Bapak merasa lebih tenang. Tapi gak bisa, orang pun yang gak butuh teman, Pak. Oke, saya memang bukan teman Bapak. Bapak, saya mau kalian urus perempuan itu. Ini apaan ya? Posisi perempuan ini di mana, Bos? Pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Takdir Cinta Yang Kupilih pada hari Minggu 17 Desember 2023 hari ini. Dan kalian bisa melihat ya bagaimana sedihnya Jeffrey saat ini. Sepertinya memang dia benar-benar lagi depresi. Dia sepertinya sedih banget ya gara-gara Novia, padahal sebenarnya dialah yang berulah. Kemudian terlihat ya Naimah dan Jonathan yang melihat Jeffrey. Kemudian Naimah pun mencoba menenangkan Jeffrey. Tentu saja kita senang banget ya karena Naimah menemani Jeffrey. Semoga saja nanti penyakitnya Jeffrey akan segera sembuh dan Jeffrey akan bercerita pada Naimah tentang semuanya. Kemudian terlihatnya Novia yang ternyata menemukan alat penyadap di dalam tasnya. Tetapi dia masih bingung ya itu sebenarnya apa dan siapakah yang meletakkan di dalam tasnya. Kemudian kalian lihat juga tadi sepertinya Bagas akan merencanakan sesuatu.